sentral relasi, ya kan? Ilmu kebumian, ya kan? Versus Kesmas. Nah, ini tema sentral kita, ya. Jadi bagaimana kita menghubungkan ilmu bumi gitu ya dengan manusia. Itu. Nah, oke, diare. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana mengetahui apakah selama ini orang sudah menghubungkan ini, gitu kan? Itu kan tema ini kita ya, apa namanya? Makalah kita ya. Nah, contoh kasusnya apa ini? Ini contoh kasus. Nah, yang kita harapkan adalah kita menemukan satu makalah yang punya data spasial. Ya, ini sebagai salah satu indikasi keterkaitan ilmu kebumian ya. Jadi spasial. Kemudian di sini juga ada survei yang terkait dengan kebumian. Kebumian. Ya, bisa macam-macam, bisa survei geologi, bisa survei hidrogeologi, ya kan? Nah, di sini tuh ada survei air tanah, ya kan? Misalnya muka air tanah, kemudian di sini ada kualitasnya, ya kan? Terus apalagi di sini, ya kan? Nah, kualitas di sini tuh bisa major element. Nah, ini sebagian sudah saya sampaikan waktu presentasi saya hari Sabtu kemarin. Ada di blog saya itu di tim sudah saya sebarkan. Nah, di sini ada mungkin trace element. Nah, yang satu lagi itu berkaitan dengan organik. Ya. Nah, organik ini apa? Organik ini adalah E. coli, ya kan? Nah, bakteri E. coli ini adalah bakteri sentral sebenarnya yang menjadi apa penanda ini, ya, di area ini E. coli. Nah, jadi kalau kita punya yang target kita adalah mencari makalah yang punya ini dan punya ini, gitu ya. Nah, datanya bisa ada ini, bisa ada ini, bisa ada ini, atau salah satunya, ya. Kemudian ini ada muka air tanah juga, boleh. Nah, kalau ini ada, maka kita bisa bilang bahwa relasi ini cukup dekat, ya kan? Nah, cukup dekat. Tapi ketika kita tidak melihat kondisi yang seperti ini, maka jawaban kita adalah masih terpisah, ya kan? Itu. Jadi yang apa namanya? Yang satu orang orang geologi itu di sini, ya kan? Jadi orang geologi itu di sini bawa ransel kemana-mana gitu ya. Yang satu lagi orang kesehatan itu bawa kertas gitu, terus dia bicara dengan penduduk gitu ya. Yang ini sendiri saja, ya. Ini sendiri, ya kan? Nah, jadi tidak ada interaksi. Nah, kalau misalnya yang ini sudah ada, maka bisa jadi indikasi bahwa interaksinya cukup dekat, ya, tidak interaksi. Nah, itu yang kita cari sekarang. Nah, kenapa ini apa namanya
kita lakukan. Nah, ini juga salah satunya ya presentasi saya yang kemarin gitu ya. Jadi saya itu ingin ingin tahu yang namanya kalau ini air begitu ya. Ini air. Itu kalau kemudian menjadi air minum. Kemudian diminum oleh manusia gitu ya. Maka dia itu dengan kondisi yang sekarang itu apakah jadi sehat atau apakah jadi sakit? Nah, itu yang saya sedang sedikit-sedikit begitu. Kenapa? Karena kemarin juga sudah saya sampaikan bagi yang hadir ya. Ini Pak, major element itu nitrat tinggi, ya kan? Nitrat tinggi, fosfat tinggi. Ya. Kemudian satu lagi mungkin amonium tinggi. Nah, yang jadi masalah lagi ini trace element. Trace element itu kan bisa dibilang unsur-unsur yang tidak seharusnya ada atau unsur-unsur yang sangat sedikit. Di mana-mana itu kalau dicari pasti sedikit gitu. Itu trace element, ya. Nah, salah satunya mungkin timbal. Nah, ini kemarin ada yang apa namanya mengingatkan saya. Jadi yang betul itu ternyata timbal. Kita kan selama ini berpikir yang betul itu timbal. Ternyata timbal. Ya, PB misalnya. Nah, ini penting ini. Bahkan Anda sendiri menurut saya bisa membangun satu riset yang apa ya, yang sangat layak untuk bisa lulus S2 hanya dari satu ini. Itu yang terjadi. Nah, ini sedang kita cari tahu ini. Jadi makalah Anda ini bukan makalah yang sekedar makalah sebenarnya. Jadi ini tuh penting. Jadi ini tuh penting. Apa namanya? Kita ingin tahu keterkaitan antara ini. Ya, ini tuh penting. Karena ilmu kita ini yang air tanah itu kan sebenarnya tinggal sejengkal lagi saja itu sudah berubah dari ilmu fisik, ya, physical science, nyebrang ke social science. Ya. Tinggal sejengkal lagi sebenarnya ilmu kita. Nah, maka dari itu kita ingin tahu kondisi ini terjadi tidak. Gitu ya. Nah, ini kondisi ideal. Ya. Yang terjadi bisa saja ini. Dia ada makalah yang terkait dengan diare, tapi tidak ada data spasial. Ya, mungkin kalau data spasial masih mungkin ada lah ya. Karena sekarang siapa sih yang tidak bermain GIS ya. Jadi spasial oke ada, tapi kondisi bawah permukaan itu mungkin tidak pernah dibahas. Ya. Jadi mungkin ini akan banyak kita lihat. Nah, begini. Nah, oleh karena itu kita ingin mencari seluas mungkin. Makanya kemarin saya sampaikan kan ya, database-nya itu bagaimana cara mencarinya. Ya, ya gunakan database macam-macam. Ya, Google Scholar. Jadi ini saya serius dengan artikel itu. Ya. Lens. Satu lagi dimensions, ya kan? Nah, jadi itu yang jadi masalah. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah ini diare ini apakah masih menjadi penyakit air, ya, waterborne disease, ya, penyakit yang berkaitan dengan air yang utama. Ini tanda tanya ini. Jangan-jangan ini tuh sudah bukan yang utama. Mungkin yang utama itu yang lain lagi. Penyakit terkait air yang lain lagi. Ya, misalnya apa? Misalnya penyakit air selain diare. Misalnya, penyakit virus
penyakit yang disebabkan karena virus yang bisa muncul karena virusnya itu mengikuti aliran air, gitu ya. Itu juga bisa, bisa juga kanker misalnya itu juga. Yang namanya pencemaran itu seringkali diasosiasikan dengan hal-hal yang sangat buruk gitu ya. Itu ya, jadi ikan jadi monster ya kan. Nah, jadi monster begitu punya tangan lagi ya kan. Nah, jadi bisa jadi silent killer. Nah, itu pernah kalau Anda googling ya, entah di Netflix masih ada tuh. Itu ada namanya film Erin Brockovich. Coba Anda cari, kalau nggak perlu nonton filmnya, nggak usah, googling saja kalau nggak ada yang legal ya. Nah, Erin Brockovich ini adalah seorang ibu-ibu gitu ya, yang dia dari orang biasa kemudian menjadi asisten pengacara. Ya, sampai kemudian di akhir cerita itu dia tidak punya ilmu ilmu khusus ya di bidang hukum. Jadi dia tidak sekolah hukum. Tapi di akhir cerita dia memang kemudian ikut sekolah hukumnya. Tapi pada saat cerita ini dibuat itu ya, itu di era 90-an kalau enggak salah. Itu dia tidak punya pendidikan formal. Nah, kenapa dia ada muncul? Karena ada satu pabrik di salah satu negara bagian di Amerika. Itu dia menginjeksikan sesuatu ke sini, ke sumur dia, yang kemudian mengakibatkan orang-orang yang tinggal di perumahan yang ada di sekitarnya itu menjadi kena kanker. Ya, ini terkenal sekali waktu itu. Nah, dari mana kanker itu? Karena air yang diinjeksikan ke sini, ya, ke sana juga ada, itu mengandung krom 6, krom 6. Kan? Nah, itu yang kalau kemudian diminum, itu akan menjadi sel kanker. Gitu ya. Sel kanker. Nah, itu jadi apa namanya, ya akhirnya jadi mati gitu kan, jadi kanker itu kan begitu. Nah, orang ini itu yang kemudian membela orang-orang penduduk ini yang kemudian agar mereka bisa mengklaim haknya. Gitu ya, sudah ada yang meninggal, ada yang masih perawatan dan seterusnya waktu itu diceritakan. Nah, jadi ini juga waterborne disease. Ya. Jadi bisa saja lewat air. Nah, jangan-jangan diare sudah bukan lagi gitu ya yang utama. Jadi oleh karena itu kalau balik ke sini, maka ini yang penting Anda. Ya, ini penting. Apakah diare itu masih menjadi penyakit 5 penyakit tertinggi gitu yang menyebabkan kematian atau yang menjadi wabah gitu ya di suatu tempat. Itu perlu. Karena jangan-jangan yang seperti ini yang terjadi. Penyakit yang lain gitu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi pertanyaan kita gitu ya. Jadi yang terkait dengan kita itu kemarin sudah saya sampaikan juga ya bahwa kalau ini kita punya sungai gitu. Terus di sini ada sumur. Ini sumur, 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 sumur. Maka air itu bisa ke sana ya, dari aquifer ini masuk ke dalam sungai. Ini aliran sungainya ke sana. Atau bisa juga dari sungai masuk ke dalam aquifer. Ya, jadi kalau kita buat penampang,
Ya. Jadi bisa begini. Ya. Bisa juga dari sini ke sana, ke dalam akifat. Gitu. Ya. Menarik kan? Ya, kemudian ini juga akan berubah ketika air tanah, sorry, air sungai ini naik atau turun. Ya, dikaitkan dengan musim. Apakah musim penghujan atau musim panas? Gitu. Ini mengakibatkan interaksi ini akan berbeda. Nah, yang terjadi yang berikutnya adalah di sini itu akan ada zona di sini. Nah, zona ini adalah zona hiporeik. Nah, ini bisa juga di Google ya, zona hiporeik. Nah, zona hiporeik ini adalah zona yang selalu basah ya, karena ada air sungai dan karena ada air tanah, dan di tempat itulah terjadi interaksi ya. Jadi di sini tuh ada semacam komunikasi begitu ya, antara ini tuh air tanah kemudian dengan air sungai gitu ya. Itu ada komunikasi. Ya, jadi ini bicara, ini juga bicara, gitu ya. Komunikasi, gitu. Ya, interaksi. Nah, ini berinteraksi itu efeknya adalah bisa jadi baik, ya. Di presentasi kemarin ada istilah natural attenuation. Ya. Natural attenuation itu seperti penyaringan alamiah ya, dari kotor menjadi bersih, tapi karena penyaringan alamiah yang ada di dalam akifat itu pemurnian natural gitulah ya, kurang lebih ininya artinya. Nah, bisa juga ini menjadi buruk ya kan, buruk ketika sama-sama saling menurunkan kualitas itu gitu ya. Nah, menurunkan kualitas ini macam-macam, bisa karena tadi major element, ada trace, ada E. coli. Nah, bakteri ini pun itu bisa 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 berkembang banyak itu di zona yang ini. Nah, ketika ini menjadi tidak apa, tidak masalah sebenarnya kalau dia memang terlokalisasi di area itu. Nah, yang jadi masalah ketika di sini sudah ada rumah, dia punya sumur. Nah, sumur inilah yang kemudian bisa membuat apa namanya, aliran air itu bisa ke sana. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu yang jadi masalah. Nah, sekarang untuk major elemen tadi terkait dengan tata guna lahan. Salah satunya terkait dengan geologi, ya kan? Nah, yang trace juga sama. Di sini ada tata guna lahan. Terus ada lagi geologi. Nah, plus satu ternyata sekarang. Plus satunya itu apa? Ini. Atmosfer. Ya. Ya, atmosfer. Nah, ini sudah saya coba telaah begitu ya, masih pendek saja. Papernya akan saya update per hari ini karena saya sedang menulis itu juga dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi ketika di sini ada awan dan awan ini hujan gitu ya, dan awan ini kan karena ada proses lah ya di langit sana ya, antara komponen-komponen alamiah yang ada, yang sudah ada di langit, gitu ya, dan komponen-komponen yang merupakan hasil aktivitas manusia, ya, misalnya, contoh misalnya, nah ini knalpot, gitu ya, knalpot motor, gitu ya, nah ini motor knalpot, ya, ini kan bisa naik, gitu kan, ya. Belum knalpot mobil, knalpot bis dan sebagainya, ya, nah. Di sini mengandung PB jadinya. Ini PB. Ini ada PB. Ini ada PB. Ini kan? PB itu dirilis. Nah,
Karena apapun yang ada di langit suatu saat akan turun sebagai hujan, maka kalau di atas itu kemudian dia bisa menangkap logam, unsur-unsur logam atau unsur yang lain yang mestinya tidak ada di situ, maka suatu saat unsur-unsur tadi yang ada di langit tadi akan turun juga ke air, ya kan? Jadi ini kemudian akan turun juga. Nah, ini mengakibatkan air di sumur, ya, dan sungai jadi mengandung Pb. Ya, tapi ini coba kita telaah. Ini aja ya, Anda tugas saya tentang ini saja. Ini sudah bisa ini jadi apa? S2 bahkan PhD sendiri. Gitu. Itu. Kenapa ya? Karena ini memang si apa namanya? Satu pembahasan yang krusial ya, yang penting itu ini tuh. Jadi bagaimana suatu zat itu kemudian Anda telaah begitu. Ini. Nah, caranya ya Anda melakukan survei, ya kan? Di sini ada survei, ya kan? Ini ada botol sampel, kemudian Anda catat apa saja yang dicatat, yang sudah pasti ya koordinat, ya kan? Kemudian mungkin cuaca, gitu ya, kondisi lingkungan. Misalnya ini terdapat di mana rumah penduduk atau ini adalah lokasi pabrik anu misalnya gitu. Kemudian cuaca misalnya plus waktu. Yang sudah pasti sih itu. Nah, mungkin ditambah lagi yang lain, mungkin penjelasan-penjelasan naratif ya, deskriptif ya, deskripsi tentang si lokasi tempat pengambilan air itu. Ya, nah karena ini yang menjadi dasar. Sorry, kok. Keluar terus. Edit. Kok Teams enggak. Edit, undo. Oke. Nah, karena ini sudah menjadi dasar ini, apa namanya, data ini, maka sangat-sangat wajar ketika Anda nanti menghimpun data itu dalam bentuk tabel, ya kan? Nah, jadi di sini ada nomor, mungkin identitas sampel, kemudian ada koordinat x, y, z, ya. Kemudian di sini adalah hasil hasil lab, ya, hasil labnya itu tadi, misalnya NO3 berapa, NO2 berapa, fosfat berapa, NH4 berapa, gitu kan. Nah, sampai di sini sangat make sense, ya kan? Nah, yang sering tidak kita lakukan adalah menjelaskan. Jadi di dalam data ini ada narasi, gitu ya. Misalnya sistem koordinatnya
Saya tulis di The Conversation. Nah, kemudian ada grafik ini. Ya, ada grafik ini. Ini adalah fluktuasi nilai TDS. Ya. Nah, pasti Anda berpikir, aduh, ini datanya di mana ya? Gitu ya. Saya pun pasti akan berpikir itu, ini dulu di mana saya nyimpan datanya? Padahal ini saya sendiri yang bikin, gitu kan? Dengan si Sri Aditya ini, ya mahasiswa laki-laki. Kami berdua yang bikin, kami berdua yang mendesain, kemudian kami berdua juga yang kemudian, oke, ini tabelnya. Dari tabel ini kita bikin grafik ini, gitu ya. Nah, setahun, dua tahun berlalu, ini tahun 2017, Pak, tiga tahun lah, hampir empat tahun sekarang. Saya sudah lupa, ini data di mana yang mentahnya. Kebayang ya? Nah, jadi, datanya di mana mentahnya? Itu kenapa? Karena kita tidak pernah membuat ini. Jadi tidak pernah merasa sadar ini itu disimpan di mana gitu. Ini di sini juga bisa sistematika folder ini juga perlu ini. Katakanlah Anda rapih orangnya gitu ya. Sudah nih ada folder entah Google Drive, entah OneDrive gitu ya. Tapi kemudian Anda bingung. Misalnya ini ada folder A gitu ya. Kemudian di sini subfolder B, C, D, gitu kan? Nah, kemudian di bawah B ada lagi B1, B2. Ini apa ya? Mungkin A ini nama proyek pasti, nama penelitian. Nah, kemudian B mungkin di sini tertulis data. Tapi ada subnya lagi, data final. Data final sekali. Gitu ya. Dan ada lagi B3, data final sidang. Nah, terus ini apa isinya? Gitu. Jadi, Anda bahkan membuat ini pun tidak pernah Anda lakukan. Kenapa? Karena Anda yang membuat. Anda merasa, oh, ini saya yang membuat. Padahal ketika Anda jadi diri Anda sendiri 2 tahun lagi, tiga tahun lagi, contoh seperti saya melihat grafik ini, saya sudah lost track, sudah kehilangan jejak. Ini di mana ya dulu nyimpannya gitu. Nah, untungnya sekarang ada berbagai platform yang memungkinkan kita menempelkan data di balik grafik, terutama untuk media-media online, ya, media daring seperti ini, website yang basisnya HTML, ya, HTML. Nah, di sini ada tombol Get the Data. Bisa lihat ya. Nah, kalau ini saya klik, muncul datanya bisa di-download. Gitu. Ya. Jadi kalau ini saya gini, saya oke-kan. Kemudian saya buka di sini. Download. Saya buka. Kemudian nggak lama. Nah, ini datanya. Tuh. Nah, ini datanya. Ya, dalam bentuk teks. Ya, jadi saya melakukan pengukuran, si Sri Aditya ini melakukan pengukuran di lokasi ini, harinya ini, tanggalnya ini, jamnya ini. Nah, data yang sama inilah yang saya ketik, gitu, ya kan? Nah, platform-platform seperti ini itu ada banyak sekarang. Ya, yang menjadi masalah kan kita memang tidak pernah pakai itu. Karena kita mikirnya hanya skripsi dalam bentuk kertas, gitu. Paling banter PDF yang kita angan-angankan itu. Jadi nggak bisa begini. Padahal ada platform seperti ini nih, free data wrapper. Nih, jadi Anda bisa create account, login, Anda simpan data di situ untuk divisualisasikan jadi grafik. Bisa, kan? Tapi kembali lagi yang seperti ini itu adalah platform suplementer untuk menyimpan data. Anda tetap harus punya repositori data sendiri, gitu, entah di laptop yang kemudian Anda backup ke OneDrive atau Google Drive. Gitu. Nah, yang penting adalah ini, ya, masalah media itu segala macam ada, tapi yang penting dokumentasi ini. Ya, ini penting. Kenapa? Ya, yang paling gampang aja lah, kita itu pelupa, Pak.
Ya, kita itu pelupa. Lupa di sini. Jadi kita nggak pernah tahu lagi setahun, 2 tahun dari sekarang masih ingat atau tidak. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya coba sampaikan di sini, nanti saya sambil ketik di Teams-nya ya, notes-nya itu, adalah data itu harus sistematis diambilnya, ya kan? Harus punya tujuan. Walaupun tujuan itu sudah seperti kita sikat gigi, ya. Coba saya tanya, misalnya Anda, Lukman, coba Anda sikat gigi. Pasti Anda sambil merem pun, sambil setengah tidur pun bisa Anda begini sikat gigi tuh, begini, gitu ya. Nah, mengambil data juga bisa seperti itu. Wah, saya kan pengennya daerah situ, ingin diketahui ada bakteri E. coli-nya tidak. Udah, jadi saya ke situ, ambil data di situ. Udah, selesai. Ya, itu seperti sikat gigi. Nah, tapi Anda tidak pernah berusaha menuliskan lagi. Gitu. Bahwa sikat gigi itu ambil odol, kemudian kasih air sedikit, baru kemudian disikat. Pertama, gigi bagian mana di bawah, bagian mana bagian bawah, bagian belakang depan, atas belakang belakang dan bagian depan gitu ya kan. Kalau ditulis kan Anda jadi suatu saat berpikir, dulu kenapa ya saya sikat giginya begitu caranya, padahal kalau saya lihat buku-buku yang baru tentang kedokteran gigi gitu ya, kayaknya sikat giginya tidak disarankan begitu kan gitu. Nah, jadi kan bisa ada iterasi gitu di kepala kita sendiri gitu ya. Jadi Anda, data itu harus sistematis dan harus punya tujuan. Kenapa di situ? Ya. Kalaupun sudah jelas tujuannya apa, ditulis gitu. Nah, itu gunanya proposal, ya kan? Nah, kemudian harus sistematis. Sistematis itu harus berpola. Misalnya Anda memang ingin mengambil data itu hanya sekali. Sudah selesai untuk mengetahui situasi awal. Ya kan? Atau Anda misalnya 2 kali. Saya ingin tahu situasi awal di musim hujan. Kemudian saya ingin tahu juga situasi di musim kemarau, diukur 2 kali. Atau saya ingin time series, gitu ya. Seperti ini time series. Ya. Ini time series. Ini time series. Gitu kurang lebih ya. Nah, ketika sudah ada datanya, maka biasakan juga entah dalam proposal atau di dalam tabel Excel itu, dimanapun itu harus Anda bikin notes. Itu adalah ini Pak, data documentation ini penting. Begitu kurang lebih.